Ini pertama kalinya Suster Fitri sama Suster Yuli ke luar negeri, guys. Suster Fitri. Apa teh? Masa bawa ginian, guys? Mantap, Om. Mantap. Enggak. Terasa apa? Terasa enak. Terasa mau nambah lagi. Kalau tante gimana hot chocolate-nya? Enak kan tante? Tante. Panggil Mbak aja. Gak enak loh dingin, ayo cepetan. Oh gitu, dari tadi semuanya itu ya. Kalau dingin gak enak, jadi kita makan. Kalau dingin gak enak, makan terus. Jadi harus cepat-cepat dimakan. Ayo. Ini tadi juga kalau dingin enggak enak. Aku celup begitu. Sengaja enggak makan di hotel loh, Mas. Sengaja. Oh iya. Di sini makannya breakfast hotel mah udah biasa sih aja. Oh, sengaja nih berarti. Iya, benar. Di sini lumer aja, enggak usah makan apa-apa. Ya, langsung dimakan. Nah. Mantul ya. Aku coba juga boleh. Apa? Boleh dong. Enak banget ya. Mantap ya, Mbak. Wisna. Dikit-dikit banget. Cantik.
Kok cantik makanan. Ya. Asik. Masalah ini crunchy. Ada dalamnya ada crunchy, ada kayak es krimnya, ada enak banget. Ini apa? Ini biskuit. Itu dulu. Namanya Bas cheesecake. Ayo. Bas cheesecake. Oke. Okay. Yes. Habisin ya. Jangan oh, jelas habis nih. Enggak, bukan strawberry-nya nuangin harus habis. Oke, kita coba masukin. Mau? Iya, saya sengaja nggak sarapan di hotel, khusus mau makan di sini. Perutku mau kuisi lumia. Perutku mau kuisi lumia. Gimana tuh? Enak banget, kan aku suka cus. Habis itu, stroberinya kerasa banget. Ada buku stroberi asli nih. Kan stroberi aslinya kelihatan nih. Jadi bukan selai atau apa gitu. Asli. Betul kan? Krimnya, bu. Krimnya. Mantul. Es krimnya nih vanila nih. Apa nih? Itu es krimnya bikin sendiri loh. Bukan beli. Wih, segitunya. Organik ya. Enak. Benar. Berarti nambah ya berat badan bulan ini. Enggak apa-apa, udah dinyatin kan libur. Keren. Enak. Satu kata Bu buat umir apa Bu? Di hati. Karena aku selalu nyari. Di Surabaya jauh, dari Sidoarjo ke Surabaya jauh. Oke, aku datang. Keren perjuangannya loh. Iya benar. Surabaya gitu loh, lumayan Surabaya bayangin ya. Ayo. Masih ini. Oh ya, oke. Okay. Masih banyak. Ini dong di sini. Kan saya enggak tahu ini tadi kalau apa khasnya sini ya. Tadi best seller-nya di tadi pesannya apa? Itu kopi kampung. Kopi kampung yang hot. Iya. Oh iya. Saya enggak request. Dari request kalau Pak suka pahit atau apa. Ternyata pas ya. Di lidah antara manis sama pahit. Karena kalau saya pahit banget terlalu pahit banget juga, enggak, bukan enggak suka, malah enggak bisa menikmati justru kalau terlalu pahit. Saya juga kalau terlalu pahit enggak suka, terlalu manis enggak ada. Kayak Americano gitu ya, pahit ya. Itu masih saya tambah gula dikit. Iya, sama. Sebenarnya tanpa request sudah pas ke dia. Iya. Jadi kan keren banget. Mantap. Andre, tanpa request loh ya, sudah sesuai. Ini namanya Bueno Bomb. Iya. Gak boleh rugi ya, gak ada yang ketinggalan. Ayo, sikap. Kak Cici gantian cobain yang keju. Bareng-bareng. Oh ya, minta piring kecil deh. Iya, enak rasanya Kak. Ini gimana caranya tetap crispy yang di tengah? Tetap crispy ya? Iya, harus tetap crispy, dia gak boleh melempem. Gimana caranya? Karena kan namanya juga crispy Bueno Bomb, harus crispy jadinya. Terus manisnya juga enggak enak kan? Iya. Es krimnya juga buat sendiri. Oke, kita angkat lagi. Oke. Sekarang Mbak Devi boleh. Gimana, Bu? Aku bandingin coklat yang dark sama yang yang ini. Ya. Itu. Kita mah ya semua enak lah, mana ada yang enggak enak, beneran gitu. Dek cucu ya. Dek cucu. Ini dek cucu. Nih guys, begitu bikin nanti. Ini best sellernya kita tuh Matilda Cake-nya, namanya Matilda Cake. Gue habis. Habis nambah. Yang mana yang paling enak, Pak? Semuanya enak. Senang loh aku, semuanya ludes loh. Tapi ya, Bun, pada doyan ya, Bun. Masih ada satu yang terakhir, biskop. Kenapa, Pak? Biskop yang durian. Aduh. Kenapa, Pak? Kamu biskuit pump itu ya. Iya. Enggak kuat ya, Pak? Enggak kuat makan banyak. Yang dosen baru saya. Kan berarti ya. Ini geng dosen udah. Geng dosen lah, aku dikelilingin loh. Yeah. Yang suka coklat terus terkendala gigi ngilu, datang ke sini pasti dia akan ngilu. Mantap. Kan coklat biasanya kan ada yang makan coklat tuh. Terus giginya kan ngilu. Iya. Karena apa? Pasti ada campuran gula. Pengawet. Ini enggak. Ini saya enggak ngerasa sling gitu.
ngerantangin. Borneo ya coklatnya. Iya. Oh gitu ya bahasanya. Iya, bahasanya tuh kalau coklatnya dia pakai yang grade-nya jelek. Oh iya, kayak nempel di langit-langit. Iya. Buat pencinta biskuit. Taburin lagi bu. Wow. Semua cantik. Yang nabur juga cantik. Gak usah dimakan, diliatin aja. Romantisnya di Jakarta aja kayaknya romantisnya. Kan di Signature Burn Banner. Soalnya kalau di Surabaya ya udah beli aja mbak udah ya tak fotoin ya ntar tak kasihin bundanya anda. Wih liburan. Kemarin ada acara Pak Agus. Oh tadi malam. Diundang semua Pak Agus. Enak nggak? Aduh sudah habis kata-kata untuk bilang enak. Tadi udah penuh dong. Mari silakan. Kangen sama bapaknya lo. Mulai kemana? Cari kalau mau bunda gitu mulu abis. Mbak. Sakit tau deh kalau apa. Kenapa sih nggak dipanasin ini mbak? Bapak mau makan. Aku mau makan ini lagi. Mbak. Ya makan ini dulu. Ini Lumiar akan buka PO ini. Bunda baru aja mendevelop. Ada yang mau yang sosis apa yang telur? Mau sosis. Enak nih kelihatannya. Mbak piring, Mbak. Kak, aku masih kepikiran kamu semalam. Enggak pakai ini. Keluar air mata, aku masih kepikiran. Jadi kan aku live. Tiba-tiba dia, Bunda, aku mau ditidurin Bunda. Aku bilang, Bunda live dulu ya. Ser matanya keluar. Langsung aku, langsung aku nyari. Oh, aku nyuruh dia pulang. Pulang buruan, cepet-cepet gantiin aku sebentar. Aku mau tidurin dia. Ya, kangen ya. Orang hari ini cerita sama bunda. Mau sama Miku. Habis selesai sarapan sama teman-temanku pada nge-review Lumiernya. Selesai. Terus kita mau siap-siap. Ini pertama kalinya Suster Fitri sama Suster Yuli ke luar negeri guys. Serius sus, pertama kali nih sus. Ya serius sus. Udah bawa apa aja nih sus? Ini baru kerja. Tenang banget nih. Udah bawa apa aja sus? Kayu bunda. Nah, nah, gitu. Gitu dong. Nah, gitu kulitnya ya. Kecil banget. Iya. Kulitnya kecil, iya. Ayo. Makan. Iya, benar kayak gini. So good. Rotinya sayang. Jo, happy enggak di Thailand? Happy dong. Ini pertama kali ya? Iya. Udah siapin apa aja? Baju, terus kayak yuk, buat pergi lah sepatu sama semuanya peralatan. Allah, gaya pertama kali, guys. Mau ke Thailand pun pertama kali jadi dia lagi deg-degan. Oh gitu. Ayo dok, makan. Sekarang aku mau suntik dulu guys biar sehat. Besok mau ke Bangkok. Tapi flu batuk aku alhamdulillah tuh setiap orang flu batuk enggak pernah ketular. Tumbang apa kena juga nih. Kena juga. Yang paling parah sih flu-nya. Meler banget. Oke. Tempat demam enggak? Kena kayak meriang aja tapi belum demam. Yang lain udah sembuh semua, ya tinggal ibu aja. Mas Anang tinggal flu-nya aja. Bunda, kita periksa dulu gimana ya. Gimana kata guru aku di sini? Dulu aja, Mbak. Tadinya tuh bengkak banget. Mana sih, Kak? Aku cek suhunya ya, Bu ya. Bunda mau disuntik ya? Dikasih suntikan yang ini aja, Dok. Suntik apa?
Suntik di mana? Seremat banget kecil. Ah, Bunda mau suntik di mana? Kenapa? Hi, ya. Bohong. Aduh ya Allah, dari kemarin tuh dok udah ngenak badan. Tidurnya cukup nggak? Tidurnya cukup. Baru semalam ya cukup, karena aku minum obat tidur. Oh gitu, kalau tidurnya kurang ya sembuhnya lama. Harus cukup istirahatnya. Udah ya? Lagi masuk obatnya bu. Gak masuk, masih ada berapa? Masih ada dua lagi, tapi obat ini kita encer lagi. Ya sehat besok guys. Dokter susah banget, sibuk banget sekarang ya pada ya ampun. Lagi banyak bu yang ngambil. Ya setiap hari juga banyak. Tapi kan musiman, kalau lagi ramai banget. Iya ya, kalau lagi gak ada gitu ya. Kalau lagi sepi banget. Ini lagi banyak kan? Banyak banget, jadi istirahatnya cukup bu, makannya banyak. Iya benar. Kita kan mikir, belum stresnya sama mereka yang duduk di bawah ini. Suruh kerja terus saya. Makasih ya dok. Sama-sama bu. Makasih ya sus. Packingnya bawa apa aja kalau ke luar negeri bun? Bawa apa Yul? Yul bawa apa aja kalau kata utang Yul? Bawa baju. Ya guys, aku gak enak banget badan guys. Ya Allah. Maaf. Kok sembuh bun? Jalan-jalan. Makanya. Oke guys, kita mau ini Yul yang buat kamu pakai. Ya elah, gue pinjamin juga lebih bagus dari koper gue. Ya parah bun, udah main. Boleh deh. Tujul dikasih koper. Iya deh. Jadi banget. Fitri sama kayak gitu bilangin ya Yul. Iya bun. Teng, bayar banget sih Teng, ada yang beres, mau ke luar negeri. Pace sih Fit yang dibawa ya. Ini Teng yang biasa. Ini ya, dia packing tas saya. Nanti yang nyuruh gendong juga saya. Dia tasnya yang cantik. Gitu. Emang bawa apa aja sih? Biasa. Mbak Ros, ini pertama kali ke luar negeri dia. Yuk bawa apa ya? Kan dia yang mau packing katanya, ntar Utang yang gendong. Astagfirullahaladzim. Teng, masak bawa ginian deh. Kamu tahu sendiri di luar negeri kan masakannya hambar, Teng. Bukan hambar, di Thailand itu enak-enak. Kalau ini mah juga ada di sana, Bit. Ya Allah. Astagfirullah. Teng, takutnya gak ada cabai, Teng. Ada, tapi ya cabainya bukan cabai. Takutnya gak pedes gitu, Teng. Di sana pedes. Masa gak pedes? Ya ampun. Biarin lah, apa lagi ya? Mau apa lagi, Teng? Ya gini lah, Teng. Ini mah, Teng. Ini sama kamu deh, Teng. Oh, bawa payung. Kan di sana lagi musim hujan. Iya, Tan? Tuh, nih. Antisipasi aja. Tuh, payung. Kalau payung itu, Pit, emang ini perlu. Soalnya aku dari dulu pertama kali dibawa pergi sama Bunda, aku selalu bawa ini. Karena kalau panas, kita tinggal buka. Kan dulu gendong dia. Oh, gitu. Tapi kan sekarang udah nggak digendong. Ya enggak lah. Maksudnya gendong, kita lihat kasur gendong ya. Enggak gendong, tapi ya gini kalau duduk. Lihat aja. Aduh kak, itu kak. Masa mau itu? Bawa aja kak. Kasih ya, tahu, dikasih tahu di sana itu apa? Ada mbak semuanya. Aku mau yang inong-nori tapi yang level bagus, bawa aja kan. Gimana Teng? Malah mau dia Teng. Pit, udah ya, jangan berat-beratin aku kan yang gendong Pit. Packing aja. Berarti makanan aman ya Teng ya? Aman lah Teng, ini mah udah. Aman, orang anak-anak juga gak boleh bawa baju banyak-banyak. Sus Fitri udah nuker uang belum? Oh iya Teng. Gak perlu. Nanti kita itu suka dibagi-bagi bunda. Iya. Dapat dari asi tapi, itu kadang. Hei enggak. Kalau dibagi itu harus dibelanjain. Oh gitu. Teng, kita nanti di sana ngomong bahasa apa Teng? Ya bahasa kita lah. Terus nanti kalau ngomong sama orang sana gimana Teng? Apa? Ayo coba. Apa kak bahasanya? Sawadikap? Ya, Sawadikap? Enggak, Nenek. Cuma sawadikap doang. Bukan. Bukan bahasa aku Inggris. Aku semoga ketemu artis bahasa lagi Inggris, ya. Bahasa Inggris, Tilo. Oh iya. Aku pengen ketemu Tafika. Si itu udah pernah ketemu. Iya. Narin Wemukda udah pernah ketemu. Aku tiba-tiba dipulangin pas aku lagi ngoblok. Iya, enggak. Kak, pas aku gak berat, Teng. Ya enggak berat kan bahasa aku yang gendong, Bu. Pas aku masuk ke ruang, aku tinggal masuk-masukin aja. Masukin 5, Teng. Biasanya lah.
aku jangan telepon dia biar asal tahu aja kalau aku bawa ransel sama bunda suka begini harus isinya berat apa sih isinya katanya gitu dimarahin harus aku udah lama itu nggak boleh gendong berat-berat nggak boleh gendong mereka itu nggak boleh kok tetring ini kan ada itu dia Neng, ada Fitri aja ternyata diam-diam malah maunya itu Si Juli buat apa ya, Teh? Dia juga kan pertama kali. Oh iya, dia mah skincare. Ya, dia mah gitu. Cuma yang penting ada sampel. Skincare yang dijual bunda, dia mah. Pasti itu dia. Yuli, Fitri untuk pertama kali. Bulan depan gantian Revi. Kemana kita ya? Iya. Kita mau ke ini, Teh. Jangan di-spill dulu dong. Aku udah tahu, tapi. Aku belum tahu, tapi. Udah punya masjid. Bulan depan ke rumah Karosa. Deket banget di Janggut. Oh belum tahu kita ada siapa aja perginya. Ada si A, ada si A, ada si A, ada si B, ada si M, ada si M. Ya kan? Ya kan? Iya. Ada si A, ada si A, ada si A, ada si R, ada si M. L siapa? Liam. Liam. A-nya banyak banget ya? Ada si A, si A, ntar yang nyusul. Siapa ya? Ada CDE. Kajel, kajel kuliah. Kajel kuliah kan? Ah nyusul siapa nenek? Siapa ya? Amoy. Kan perpisahannya di Solo. Ntar lagi ya guys, nunggu susternya bunda. Kira-kira apa yang dibawa? Beda sama susternya Arsya. Mandi yang dibawa. Saya mah kopi yang dibawa. Kopi. Ya. Pikirannya bapak sama dia. Tapi bukan fake ya. Tentang itu tau gak? Dia suka nyemilin kopi. Garam kopi. Oh kok? Eh kok garam? Astagfirullah. Garam katanya Mar. Masa kopi ini juga kita. Oke guys, kita lihat punyanya Mbak Yuli, susternya bunda. Apa aja yang dibawa? Kasih mandi, kasih abis itu terpaki. Oh, enggak, aku aja tau bunda aja mau mandi. Santai nih. Ya. Aku mau izin ke bawah boleh enggak? Mau ngapain malam-malam ke bawah? Mau beli snack. Untuk apa? Buat di pesawat. Ya Allah Yuli, di pesawat itu dapat makanan Yuli. Kenyang nanti kamu. Pertama kita dikasih minum, dikasih cemilan. Kedua, nanti kita dikasih makanan yang kenyang. Nasi. Udah deh. Oh, pertama kali dia pergi baru. Berarti enggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak usah, nggak apa. Nanti di sana juga bisa beli. Ntar kalau disampe di sana, semua makanan itu cemilan dibeli bunda. Itu bunda itu suka beli. Kalau di sini tuh apa ya namanya itu, Mbak? Bukan, enggak. Itu yang dipanggang langsung ditaruhin apa sih yang dimakan gitu tuh. Nah, kita tuh nanti dibeliin gitu-gitu makan. Bunda nggak? Mesti kirais. Bukan dipanggang. Itu loh yang makanan apa sih kalau di sini tuh kayak apa? Crabs. Iya, tapi di sana itu kecil-kecil gini deh, ntar makannya langsung gini. Nah, ntar kalian dibeliin satu-satu gitu nyobain. Teng, suruh cobain ini, Teng. Kalau jengking. Pasti. Cobain, maksudnya enak tahu. Kita semua pada makan. Makan tom yumnya di sana enak. Soalnya asli dari sana. Dari Thailand. Iya, mulai pamer nih. Loh, bukan pamer ngasih tahu. Tapi kita banyakkan ke itu ya, ke sushi ya. Iya kan? Sushi kesukaannya Arsi di manapun itu. Sushi nomor satu. Yuli udah packing belum? Pokoknya di ransel. Di ransel gini enggak boleh ada benda tajam. Repot nanti. Paspor udah nggak dicek belum sama Pida? Pertama kali paspornya kepake. Teng seneng ya kalau banyak yang ikut Teng ya? Seneng. Ya seneng. Jadi bisa pamer nih. Saya pernah kesini nih yuk. Enggak tuh kakak tuh. Kira-kira kita nginep di mana ya? Depo. Depo di hotel? Di apartemen? Besok kamu harus nanya-nanya sama Uteng, makanan enak mana aja. Uteng mau nyobain semuanya. Siap untuk ditanya? Enggak, bunda beli, pasti kita dibeliin. Makan. Masa khawatir ya? Oke. Teng, baju pasti dia bawa banyak deh, Teng. Enggak kok.
aman. Tuh aman, udah dikasih tahu. Jangan banyak-banyak di sana bisa beli ya, katanya. Nanti kalau dikasih duit Thailand, dibelanjain buat beli baju. Atau buat beli apa? Thailand lagi, Uteng. Berapa kali nih? Gak bisa dihitung. Berkali-kali. Ratusan. Bukan pamer. Iya, tapi kan ini seneng ya, Teng ya. Seneng. Aku ini seperti mimpi loh, Yul. Kerja sama Bunda itu, iya. Aku itu gak pernah bayangin kalau aku tuh ke yang deket aja ya. Yang ke Singapura, yang ke Malaysia. Aku perdana ke Singapura, ke Bangkok, terus yang paling jauh ke apa Amerika. Sendiri lagi? Enggak, yang ketiga yang sendiri. Amerika aku ketiga kali loh. Ketiga kali. Empat kali, Teng. Enggak, kita mah sama. Utang tiga kali kamu. Enggak, Arsa baru dua kali. Saya baru lahir. Kak Arsi, Utang itu sama, tiga kali. Kalau Bunda udah berapa kali? Pokoknya Utang sama Kak Arsi sama. Tiga kali. Terus naik kapal pesiar itu, ya Mas? Itu dalam mimpi aja enggak loh. Enggak kebayang kita naik itu ya. Di luar ini ekspektasi. Pokoknya itu seperti mimpi. Jadi makanya kalau itu pengen cerita gitu lah. Aku tuh udah kesini. Yeah. Gitu. Ke Cina udah. Mana lagi nih? Ke Jepang berapa kali? Jepang. Korea udah, ke Jeju udah, bayangin dalam mimpi ke Jeju aja enggak, besok udah mau pulang ke Indonesia tiba-tiba hari ini ke Jeju. Coba. Langsung ya? Diundang ke Jeju, ke Jeju. Siapa tahu Juli nanti juga gitu, jalan-jalan tahu-tahu ada surprise lagi dari ketemu artisnya ya. Kita malah ke gedungnya si itu ya, yang Blackpink suka show itu ya. Oh ya kan? Iya, stadionnya. Kita ke situ. Di depan mata. Iya. Di depan mata doang kita enggak datang. Enggak datang tapi. Pokoknya besok Teng Juli harus dijajalin makanan-makanan enak Thailand deh. Biasa kan Bunda kalau itu kan dipesenin banyak-banyak makan situ. Oke, Yul. Bawanya jangan banyak-banyak, soalnya deket, kata Bunda gampang itu kalau di Bangkok itu bisa beli baju, bisa beli apa. Oke, guys, kita mau packing-packing lagi. Doain ya guys. Doain ya guys, kita sampai sana dengan selamat. Amin. Dan lancar. Enggak, Teng, kan cuma enggak. Kita di pesawat gak ada satu hari sama sekali, Teng. Oke, guys, ini abis packing-packing lagi, mau selesaiin semua. Besok kita mau berangkat dulu dengan semua anak cucu semua. Cuma Jiel yang gak ikut karena dia ada kuliah di Surabaya dan dia lagi fokus banget ya tugasnya lagi. Jadi banding ya. Asisten kan udah gede. Aku takut copot deh, Teh. Enggak, Una kan kencang. Dua paket tiket biasanya berapa? 150.000. Sekarang jadinya 100. Bye. Dan dua bungkus masih. Hati-hati.